Oke, langsung kita mulai spesifikasinya Sobat Custom. Untuk bagian depan ada disc brake, kemudian bannya untuk ukurannya 110 per 70. Untuk suspensi udah upside down. Kemudian untuk headlampnya bulat, kesannya seperti retro ya Sobat Custom, kesannya retro banget. Kemudian di headlampnya itu menggunakan lampu LED, jadi untuk keterangannya sangat terang banget Sobat Custom. Tangki bahan bakar berkapasitas 10 liter delta box. Kemudian lanjut ke panel. Untuk panelnya starternya menggunakan Kickstarter engine. Kemudian pada speedometer semua full digital berbentuk bulat Sobat Custom. Di situ ada untuk mengetahui jarak tempuh, kemudian kilometer dan lain-lain juga. Oke, lanjut ke bagian engine Sobat Custom. Pada SSR 155 menggunakan mesin SOHC berteknologi VVA, berkapasitas mesin 155 cc, berpendingin cair liquid cool. Kemudian lanjut ke bagian jok, sudah terkesan retro Sobat Custom. Kemudian pada bagian suspensi belakang menggunakan monoshock. Dan untuk exhaustnya ini udah perubahan, udah menggunakan Special XSR 155, jadi udah diganti Sobat Custom. Dan di pennya diganti dengan warna yang sesuai dengan bodi motor. Kemudian untuk lampu belakang sudah menggunakan LED bulat. Dan untuk ban bagian belakang menggunakan 140 per 70. Jadi motor ini tidak perlu banyak perubahan. Dari bawaan pabrik sudah kelihatan seperti motor custom dan berkonsep retro klasik modern. Habis ini kita akan coba untuk test drive. Siap. Kamsa, kamsa. Oke. Ya, Om.